Halo Navizen, informasi terupdate tentang TNI Angkatan Laut hanya di Navy News. Bersama saya, Serda Maritim. Dalam upaya meningkatkan kemampuan fisik dan ketangkasan pasukan khusus aspek laut, prajurit Batalion Intai Amfibi 3 Marinir melaksanakan latihan renang laut di Dermaga Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya. Latihan renang laut dengan jarak 5 km ini menggunakan beberapa kombinasi gaya, diantaranya gaya dada dan gaya bebas tanpa menggunakan alat bantu ataupun pelampung. Latihan diawali dengan senam peregangan untuk mengurangi resiko cedera otot maupun kram pada saat pelaksanaan renang. Olahraga renang merupakan olahraga wajib bagi setiap prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, karena renang laut adalah salah satu metode untuk melaksanakan infiltrasi ke daerah musuh tanpa harus diketahui. Komandan Batalion Intai Amfibi 3 Marinir, Letkol Marinir Imam Syafi'i, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan latihan rutin yang dilaksanakan oleh prajurit Yontai VIP 3 Marinir guna memelihara kemampuan, keterampilan, dan sekaligus sebagai ajang meningkatkan kemampuan fisik sebagai prajurit trimedia yang harus menguasai aspek darat, laut, maupun udara. Baik Netizen, ikuti terus informasi seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Jalo Seva, Jaya Mahi.